Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Skull Goreng Production dan anda bersama saya, Alif, pada hari ini. Okey, hari ini kita nak buat review, siri review di Disney Hotstar, iaitu satu siri yang dah lepas lah. Okay. Yang bertajuk Sons of Anarchy. Alright? Okey, sekejap. Aku ajar sikit. Sons of Anarchy. So, Sons of Anarchy anda boleh tengok di apa? Anda boleh tengok di Disney Hotstar. Alright, ada season 1 sampai season 7 kalau tak silap saya. Ada satu season sampai season 7. Saya agak terkejut sebab ada Sons of Anarchy dekat Disney Hotstar. Alright. So, hari ni kita akan cerita sedikit pasal the series ataupun series review of Sons of Anarchy. Okay, Sons of Anarchy ni sebenarnya aku dah tengok dulu, aku dah tengok. Tapi bila aku tengok dia ada balik dalam Disney Hotstar tu, aku dah tengok balik sikit-sikit lah, just untuk cuba ingat-ingat balik kan. Okay, Sons of Anarchy ni antara siri yang dah keluar agak lama juga. Dia keluar 7 season. Okay, ada season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7. Okay, menceritakan tentang satu kumpulan motor bikers, motor-motor easy rider ataupun macam motor-motor kita panggil lah motor chopper, motor Jaguar, motor Harley, macam motor Vulcan antara contoh-contoh je lah motor-motor tu. Okay, cerita yang sangat best, right? Sons of Anarchy adalah satu siri yang di mana aku rasa cerita dia memang super-super awesome lah, tapi untuk orang yang minat lah. Okay, Sons of Anarchy ni ada violence, ada a bit, maybe a bit gory, gangsterism, semualah. So, Sons of Anarchy ni kononnya adalah adaptasi daripada satu kumpulan motor yang besar dekat US yang dipanggil Hell's Angel, right? I'm not mistaken lah. Hell's Angel ni adalah satu grup motor. Okay, grup motor kalau dekat US, biasanya yang naik motor-motor chopper ni bukan semualah. Biasanya adalah dia panggil gang. Okay, gang ataupun kumpulan-kumpulan gangster lah. Alright. So, somehow Sons of Anarchy ni somehow macam mengambil adaptasi sikit story of the Hell's Angel lah. Alright. So, Sons of Anarchy ni menceritakan tentang watak utama dia, iaitu Jax Taylor. Okay, Jackson Taylor yang merupakan vice president kepada grup motor tersebut. Grup motor ni dia di Charming, California, if I'm not mistaken. Yes, di Charming, di tempat ni nama Charming. So diorang ni terlibat dengan pengedaran senjata api. Alright, senjata api. And diorang ni pun ada peperangan dengan ada, you know, ada yang kawan, ada yang perang, you know, all these things lah. Ada dengan grup-grup lain. Okay, macam contoh diorang ni, nama grup diorang ni Sons of Anarchy, tapi dia panggil Sam Crow. And then lepas tu kita ada grup yang daripada Mexican ni panggil Mayans, dia panggil Mayans MC. Alright. Diorang ni more kepada dadah. And then lepas tu kita ada Niners. Niners ni geng-geng kulit hitam. Alright. African American. Diorang ni macam lebih kepada gangsterism jugalah. Alright. Ada banyak, ada geng-geng skinhead. Okay, dia panggil White Power, something like that lah. Dia geng-geng sikit ni, tapi diorang ni geng yang buat dadah. Macam-macam lah. So, diorang ni, Sons of Anarchy ni is satu gang bike. Okay, bike gang. Alright, semua naik motor Harley. And then memang terbaik lah. So, menceritakan pasal seorang watak utama dia yang bernama Jax Taylor, yang merupakan vice president kepada Sons of Anarchy ni. Jadi, dalam bike punya group, biasanya akan ada president, ada vice president, ada sergeant, Sergeant of Arms. And then lepas tu ada banyak, dia adalah dia punya ni, kalau budak-budak baru ni kita panggil prospect. Okay, and then diorang biasa dia akan pakai jaket kulit dengan logo di belakang diorang. Jadi benda tu macam satu code untuk diorang tau. So siapa yang pakai code tu, yang a part of the family lah. And diorang ni macam family. Yes, diorang macam family. Tapi satu je, mana-mana gang bike ni memang diorang pantang. Pantang kalau ada yang genetikan belakang, diorang panggil rat lah. So perjalanan cerita dia, Jax Taylor ni, dia a part of the group, tapi at the same time dia ada rasa was-was dalam diri dia
dia cuba mencari something dalam hidup dia tau. Dia macam tercari-cari something, tapi dengan gaya hidup dia dengan gaya hidup macam tu lah, dengan bikers, dengan gangnya, dengan all these things. And then dia ada seorang bapa, tapi bapa dia dah meninggal. Alright, bapa dia nama dia tak je Jack Steller, bapa nama apa lah aku lupa. So dia ada seorang bapa Taylor Merrow Jackson, bapa dia nama apa lah, ya Allah aku lupa lah. So bapa dia dah mati, so mak dia sudah kahwin dengan kawan baik bapa dia yang bernama Clay Merrow. Alright, so diorang ni ada bisnes diorang sendiri. Diorang ni satu bike gang yang agak kaya sebenarnya. Diorang ada duit diorang sendiri, diorang ada foundation diorang sendiri. So macam diorang ni, diorang ada bengkel tau. Diorang ada bengkel, repair kereta, repair motor ni apa semua. Jadi itu diorang punya legal source of income tau. Maksud dekat sini, income yang nampak sah dah. Tapi at the same time, dia ada cara pendapatan dia yang tak sah, iaitu dengan mengedar senjata api. Right? Mengedar senjata api yang dia dapat daripada Irish. Okay, daripada island. Okay, dekat islands ni ada geng-geng jugalah. Dia senang kata geng-geng ni dia ada connection lah. So cerita ni from time to time Jack Steller ada terjumpa satu journal bapak dia. Okay, Jack Steller ada terjumpa journal bapak dia, dan bapak dia memberi satu ideologi yang bahawa kehidupan bike gang ni sebenarnya tak sepatutnya macam ni. Sepatutnya bike gang ni more kepada ke arah kebaikan, bukannya membuat jenayah dan sebagainya. So daripada situ datang syakwa sangka dalam diri dia. Dia dah mula tak nak bunuh orang and all this thing. Senang kata benda tu cuba melembutkan dia lah, sebab dalam gang bike ni dia orang memang kejam. Dia orang memang bawa pisau, pistol, tembak-menembak ni semua. Memang memang cowboy habis lah. Memang bukan cowboy as to Uzo. Diorang ni memang kalau tembak-tembak lah. Mayat tu pandai-pandai lah diorang settle, sebab diorang ada kabel everywhere. Jadi ini satu cerita yang aku rasa sangat best. Ada love story, ada action, dan more importantly ada this family lah. Family dan friendship lah. So dalam perjalanan cerita kau boleh nampak bila Jax dapat tahu yang bapak dia sebenarnya bukan mati accident, tapi sebenarnya mati dibunuh. And then daripada situ kau akan tahu a lot of things yang happen sebenarnya, right? And then daripada perjalanan dia dari vice president sampailah dia jadi ke presiden. Then daripada situ kemudian dia buat silap. And then lepas tu dalam cerita ni pun ada banyak berlakunya pergaduhan family, pergaduhan antara kawan-kawan. Sebabnya cerita Sons of Anarchy ni sebenarnya deep untuk aku lah. Deep untuk aku sebab aku ni orang yang appreciate my friends. Okay, aku jenis orang yang hargai kawan-kawan aku, dan aku orang yang pentingkan family. Alright, so pada aku when friendship tu aku anggap macam family tau. So bila macam dalam cerita ni bila benda macam tu punya kukuh, ada orang cuba gagalkan benda tu, menjadi satu isu yang besar dan benda tu menyedihkan. Dan like I said lah, dalam cerita ni ada sedih, ada happy, so many things. Aku rasa macam cerita ni memang kalau korang jenis minat, you better watch lah. It's bukan untuk budak-budak, tapi it's a good movie, it's a good series untuk korang tengok lah. Korang akan tengok perkembangan karakter daripada season 1, season 2, season 3, kesilapan yang orang ni buat, ditanggung oleh dia ni, you know, pengkhianatan. You know, dalam dunia ni pun apa yang kita paling dalam dunia ni apa yang paling kita tak mau adalah pengkhianatan lah. Sebab pengkhianatan ni adalah satu yang kita memang tak boleh nak terima. Alright, so Sons of Anarchy satu siri yang korang patut tengok. Alright, if you really love your, if you, kalau korang minat motor besar macam tu, alright, kalau korang minat, you should watch. Alright, tak rugi. Memang best. Korang boleh tengok dekat Disney Hotstar. Alright, so itu saja untuk kali ni. Aku tengah nak habiskan Mayans. Selepas habisnya Sons of Anarchy ni, diorang ada keluarkan satu lagi siri tau. Dia panggil The Mayans MC. Mayans MC ni more cerita kepada groups Mayans lah yang dulu pernah jadi rival kepada Sons of Anarchy ni. Jadi diorang ni berpusat di Mexico ataupun sepadan Amerika somewhere there lah. Jadi aku tengah nak tengok season 2. Once aku dah habis season 2, dan aku akan buat review. Dan aku cakap terus terang, Sons of Anarchy memang banyak mempengaruhi hidup aku, right? Memang best, cerita memang best. So itu saja pada kali ini.
daripada Skull Goreng Production, dan kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Thank you guys.